Hai hai hai, kali ini kita akan berkreasi lagi dengan tali kur seperti yang dipakai kakak Marsha ya. Multifungsi teman-teman, bisa digunakan sebagai bando, bisa juga tuh digunakan sebagai ikat pinggang. Tapi sebelumnya yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Terima kasih. Bentuknya seperti ini nih teman-teman. Kita mulai ya. Tapi sebelumnya siapkan dulu tali kur yang sudah dipotong seperti ini. Untuk membuat bagian yang warna ungu, kita gunakan 3 potong tali kur, 2 ukuran 150 cm dan 1 ukuran 40 cm. Begitupun dengan yang warna pink. Untuk pengikatnya kita gunakan 25 cm ya. Nah, kita mulai. Ambil 2 potong tali kur warna ungu yang panjangnya 150 cm. Kemudian bagi menjadi 2 bagian seperti ini. Tali kur yang panjangnya 40 cm kita selipkan di bagian tengah ya. Tali kurnya juga dibagi 2 seperti ini. Tusuk bagian tengahnya dengan peniti. Kalau kalian tidak punya peniti, boleh pakai apa aja, yang penting tali kurnya tidak bergeser. Tali kur yang di sebelah kanan kita letakkan di atas tali kur yang tengah dan di bawah tali kur yang sebelah kiri seperti ini. Tali kur yang di sebelah kiri kebalikannya. Diselang-selingnya teman-teman. Sekarang kita mulai dengan tali kur yang di sebelah kiri. Lakukan seperti ini sampai semuanya selesai. Seimbang, lakukan juga seperti ini untuk bagian sebelahnya. Masing-masing 18 kali. Jadi semuanya 36 ya teman-teman. Nah, setelah jadi kita lipat jadi 2 seperti ini. Nah, kemudian mulai membuat seperti yang tadi. Caranya sama. Lakukan sebanyak 20 kali ya teman-teman. Potong sisa tali kur, tapi 2 tali kur yang panjang jangan dipotong ya. Kemudian bakar dengan korek api. Nah, kemudian kita buat bagian yang warna pink. Kita buatnya sampai sini dulu ya. Bagian yang ini nanti. Seperti ini ya teman-teman. Ukurannya sama. Masukkan ke bagian yang warna ungu. Kemudian selesaikan seperti yang tadi. Thank you.
sama ya, seperti bagiannya warna ungu, ini juga 20 kali. Setelah selesai, potong dan bakar ujungnya. Kemudian beri keempat ujung telikurnya dengan telikur yang beda warna. Ujung telikur yang warna ungu kita beri telikur yang warna pink ya. Begitupun sebaliknya. Nah, setelah itu buat pengikatnya. Caranya sama ya seperti yang tadi. Pengikatnya cukup 4 kali. Bagian yang ini harus ditarik dengan kencang.